Peristiwa unik dalam video yang diunggah oleh akun 511, Kavi pada Sabtu, 22 Juni 2024, ini menarik perhatian banyak netizen. Video tersebut menunjukkan kondisi di sekitar persimpangan rel kereta api yang tidak biasa. Pada awal video, terlihat mobil pickup berwarna putih dengan tulisan merek kereta api di bagian baknya. Mobil tersebut melaju santai di atas rel dengan ban yang sudah dimodifikasi seperti ban kereta, memungkinkan mobil tersebut melaju sempurna di atas rel. Keunikan tidak berhenti di situ. Dari pinggir rel, terdengar suara seseorang meminta klakson telolet. Namun, di luar dugaan, sopir mobil tersebut malah memutar alunan nada khas penjual tahu bulat. Sontak, hal ini membuat beberapa orang yang berada di pinggir rel tertawa terbahak-bahak.